shaking underneath, trying to take me alive. Timnas Korea Selatan berhasil menumbangkan Timnas Chili dengan skor 2-0 dalam laga persahabatan jelang persiapan Piala Dunia Qatar 2022. Bomber Tottenham Hotspur asal Korea Selatan yaitu Son Heung-min didaulat menjadi kapten pada laga tersebut. Bahkan Son menyumbang satu gol lewat tendangan bebas yang terbisa ditepis kiper Chili menit akhir laga. Gol satunya dicetak rekan setimnya Hwang pada menit ke-12. Korea Selatan berhasil bangkit usai dikalahkan Brazil dengan skor telak 5-1. Ada satu momen yang membuat Son mendadak menjadi kapten Chili pada laga tersebut. Momen itu terjadi saat Son melerai dua pemain Chili yang hampir adu jotos saat pertandingan berjalan. Son menengahi dua pemain Chili yang sedang bertengkar yaitu Paulo Dias dan Benjamin Kuscevic. Son mendorong dua pemain Chili tersebut agar tidak terjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Entah apa yang menjadi alasan pertengkaran dua pemain Chili tersebut, hingga keduanya berhasil dilerai oleh Son. Usai laga, Son berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya karena berhasil mengalahkan Chili dengan skor 2-0. Selalu sulit untuk bangkit kembali usai dikalahkan Brazil, namun tim menunjukkan sikap mental yang tangguh. Saya sangat senang memenangkan pertandingan ke-100 saya.